Surah, assalamualaikum. So hari ni kita nak buat satu video unboxing. Kita sangat-sangat bersyukur sebab Amber Nick hantar kita satu device. Ha, apa? Ini dia RG40XXH. Ha, okey, untuk kali ni device ni dihantar oleh Amber Nick untuk kita test dan review. So kita orang tak boleh pilih color. Dihantar je, kita nak tengok rupa dia macam mana. So, jom kita unbox dulu. Jangan lupa tekan subscribe, like dan juga share. Alright, jom kita unbox dulu. Inilah dia, model number RG40XXH ataupun 40XXH. Dan selalunya macam kita tengok design-design Amber Nick yang lain, so model ni merujuk kepada size screen dia. Okay, so kotak dia macam jugalah model Amber Nick yang lain. Dia selalunya memang pilih design kotak putih lah. Memang clean nampak dia. Kita buka dulu, tengok dapat warna apa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. It seems that kita dapat warna retro. Sama lah warna dengan RG28SX kita ni. Sama design. Ha, macam adik-beradik pula color dia. So, ini dia rupa dia. Tapi sebelum tu, kita tengok lagi dalam ni dia bagi apa. Macam biasalah. Dia bagi ada instruction dekat sini. Dan juga USB kabel kat sini untuk charging. Design dia, dia nipis, lebih kurang tebal dengan RG28XX kat sini. So basically otak dia sama dengan RG35XX SP ni ataupun RG35XX yang baru 2024. Dia menggunakan H700 quad core. Ha, dia datangkan dengan RAM lebih kurang 1GB. Sistem dia adalah Linux, dia bukanlah Android macam RG Cube. Sebab kalau Android dia takkan dapat harga pada harga 300 macam ni untuk basic set ni. Ha, dari segi bateri dia lebih kurang sama je, 3200 mAh, bolehlah tahan dalam lebih kurang 6 jam. Ha, dan kat sini kalau korang nampak dia dah bagi set-set dah 64GB. Ha, ini package yang saya ambil ni untuk 64GB memory card ni dalam lebih kurang 300 lah. Ha, so macam biasa lah, kalau dalam masa 72 jam yang pertama memang Amber Nick dia akan buat sale. Basically dia ada button kat sini, analog button dia, sorry, analog button kat sini, directional button, kat sini pun ada. Korang nampak kat sini ada select dengan start button. Dia punya M, menu button. Bahagian bawah dia, ini ada speaker untuk SD card. Ini korang nak cucuk headphone, tapi korang boleh guna Bluetooth juga. Kat sini untuk SD card kedua. Speaker, bahagian tepi sini tak ada apa. Bahagian tepi sini pun tak ada apa. Bahagian belakang pula kosong, relax, biasa saja. Okey, bahagian atas, jom kita tengok. Ada volume up but down button. Switch on punya button. Ha, ini adalah LED display. Untuk display kata dia tengah charging ataupun dia tengah dah on. Macam contoh kalau 35XXP, LED dia dekat sini. Ha, kemudian kat sini ada USB Type-C dan juga mini HDMI. Ha, okey. Ha, ni ada juga reset button kat sini. Okey, right. So, yang best dia ada, ha, L1, L2, R1, R2. So dari segi kualiti L1 dengan R2 ni, belakang dia lebih kepada touch feeling eh, untuk L2 tu. Ha, ni macam haptic feedback macam tu lah. Kalau compare dengan RG Cube, ha, dia touch dia macam ni, macam dia ada spring action. Kalau yang ni, dia just touch-touch sikit je. Dia sama kualiti touch belakang dia ni, sama macam lebih kurang touch yang ni dekat RG35XXSP. Dan tapi slightly better rasa dia daripada 28XX. Dari segi quality button dia kat depan, okey, macam saya kata kita ambil ni. Okey. Oleh sebab lebih kurang color dia dengan RG28XX, saya dapati button ni, quality kita tekan button ni sama dengan RG28XX. Dia berlainan dengan tekan RG Cube. Korang tak rasa macam korang tekan RG Cube. So, all in all, saya rasa RG Cube mungkin lagi selesa untuk orang yang berjari besar lah. Macam saya. Untuk RG40XX, button dia saya rasa kualiti lebih kurang sama macam RG28XX. Sama juga dengan directional button dia ni. Saya rasa sama je tekan dengan RG28XX. Okay. Kemudian, analog button dia kat sini. Okay, kalau kita nak bandingkan dengan RG Cube kat sini, rasa lebih kurang je. Tak ada apa-apa perbezaan sangat yang ketara. So, there's a high probability yang mungkin diambil
button analog daripada RG Cube dan letak dekat RG40XXH ni. Okey. Kalau korang tanya, bila dia menggunakan CPU H700, dia boleh main up to PSP. Okey, PS1, PSP. PS2, janganlah. Memang tak ada lah. Tak boleh lah. Sebab dia, basically sebab dia bukan Android based. Dia Linux based. So, dia menggunakan RetroArch dan juga UI yang Rambenik bagi kat sini. Dia compared to RG Cube, dia menggunakan Android based. Korang boleh install apa saja dalam ni. Dan korang boleh macam-macam lah emulation yang ada. Contoh saya tengok RG Cube. Dia ada semua ni lah emulation-emulation yang korang boleh guna. Okay, bila kita switch on, korang nampak lampu dia menyala warna hijau kat sini. So, design dalam dia, UI dia semua lebih kurang sama dengan RG35XXSP. Dia menggunakan embedded punya firmware yang baru, terbaru dalam pasaran. Macam sebelum ni pun ada update untuk RG35XXSP, RG28XXSP dan RG35XX. Yang jenis device macam Game Boy tu. So, jom kita tengok tu dekat menu dia. Okay, backlight brightness dia macam biasa. Okay, sorry, yang ni yang kalau korang nampak ni, korang mungkin kata, apa dia ni? Ini adakah ini glare ke apa ke? Tak, ini dia punya wallpaper belakang ni. Kita tukar lagi, jangan risau. Okay, untuk backlight brightness ni, korang boleh buat daripada yang setidaknya cerah dan kecerah-cerahannya sekali. Tapi bagi saya, level 4 dah cukup cantik dah. I.O. test, korang boleh buat test untuk movement, apa semua button dia. Okay, dia ada menu select. Okay, kalau korang nak tahu, dia juga ada vibration. Ni. Tak sure korang dengar dah. Let's test. Sekarang saya tengah test vibration ni. Vibration dia tak terlalu kuat. Motor dalam dia tu, okay lah. Not bad. LED setting. Yes, inilah dia. Okay. Macam sekarang. Ini memang satu feature yang memang, well, saya peminat LED lah. Tapi kalau kata design body dia ni, to be honest lah, kalau design body dia ni datang colour yang jenis transparent, memang lagi bagi saya. Okay, so kita buat brightness dulu. Brightness kita ambil 100%, senang tengok. Speed dia 90%. Okay, so mode dia adalah multi colour rainbow. Lepas tu, breathing light. Korang tengok kat sini. Nampak macam dia breathing sikit. Double joystick chasing light. Oh, dia, ini menarik. Mode ni, kat mana yang kita hala dia, dia nyala. Oh, okay. Mono rainbow. Wow. Dah macam disco lah. Multicolor rainbow. Dia swirl macam tu, dia pusing je. Okay, so, lepas tu speed dia pun korang boleh adjust. Contoh dia, nak bagi dia, kita tengok bagi laju. Lagi laju. Oh, dia berpusing macam, macam apa lagi. Tapi kita slow dah lah. So, kalau korang tak minat lampu LED RGB ni, korang boleh off je. Nothing. Tengok. Tak ada apa dah. Yang best dia, okay, dia datangkan dengan Wi-Fi. Okay. So, kalau compare dengan RG28XX, dia tak ada Wi-Fi. So, korang kalau nak main dengan orang lain, guna RetroArch Netplay, tak boleh lah. Tapi untuk yang ni, ada Wi-Fi. Dan juga ada Moonlight Streaming. Moonlight Streaming macam saya tunjuk sebelum ni dekat video, di mana kita boleh main game daripada komputer, kita stream ke dalam sini. So korang boleh duduk kat mana-mana dalam rumah korang, kemudian on je komputer dekat bilik dan korang boleh main game semua tu menggunakan skrin ni. So grafik dia memang sangat cantik lah sebab dia just stream daripada komputer. Bluetooth pula untuk korang connect controller. Basically macam saya tunjuk dekat video yang sebelum ni untuk RG35XXSP. And the rest, icon dia kau boleh ubah style 1 or style 2. Background pun kita boleh ubah. Nak gambar apa, kita ambil macam saya ambil gambar hitam terus lah. Button sound pun ada kalau korang tak nak. Tapi button sound ni memang sound Embernic lah. Sama macam device-device Embernic yang lain dekat situ. Kalau korang buka game room kat sini, korang guna, korang boleh tengok PSP, PS1 apa semua ni. Dia akan menggunakan UI yang Embernic dah sediakan. Di mana kalau korang buka RA bermaksud korang main game menggunakan RetroArch. So, paling tinggi game yang ada kat sini adalah PSP, Nintendo 64, ni OpenBot, DC, port semua adalah port ni. Maksud port adalah game port daripada PC yang masuk dalam ni. Maksud dia ni lah. Port ni ada juga dekat 35XXSP dan dia letaklah beberapa game kat sini.
Sebab saya ni dia bagi 64GB memory card, so ada game boleh kata agak penuh lah 64GB memory card tu. Untuk selain pada dua game ni, ada juga App Center di mana sama je korang boleh tengok music, korang boleh tengok video, tapi lagi puas tau sebab bila screen dia 4 inci lah kita kata 4.0 inch ni, dan dia bentuk portrait, portrait lah, landscape macam ni, so quality screen tu nampak lagi elok, cantik lah. Kalau korang main game, mostly game yang memang untuk TV, so memang sesuai lah. Macam game PSP. Game PSP kan panjang kan kat sini, so memang sesuai lah screen tu. Kalau lah kata sebab terlalu banyak game yang ada, korang boleh search dekat sini. Contoh, mari kita tunjukkan. Nak search Dragon. Tu semua Dragon dekat sini. Jadi korang boleh search apa yang korang nak cari. Kita tengok setting pula. Setting tadi dah tunjuk dah. So, apa lagi nak tunggu? Jom kita nak test game pula. H700 ni korang boleh tengok lah. Dia memang agak lagging untuk especially untuk game yang berat. However, dari segi screen dia pula memang sangat sesuai lah. Sebab screen dia bentuk panjang dan lebar. Sesuai untuk korang nak main game PSP. Kiranya macam korang main yang ni. Tapi ada analog button. Ataupun macam korang main RG35SISP, ada analog button kat bawah ni. Okay, not bad. Analog stick control dia memang okay, memang responsif. Tak adalah nak rasa drifting ke, nak rasa dia ada lagging dari segi controller ke. Okay, so very smooth. Untuk game Need for Speed game PlayStation ni, memanglah kalau PSP dia memang berat sikit lah, obviously. Untuk game PSP tadi, game God of War tu. Okay, ini adalah Nintendo DS. So basically kalau korang macam biasalah Nintendo DS, obviously dia akan menggunakan dua screen. Kalau macam saya kata hari tu, RG Cube ni lagi sesuai untuk korang main Nintendo DS sebab dia ada up and down bawah ni. So memang cantik lah, sesuai susunan dia. Kalau untuk yang ni pula, so ini kita boleh ubah screen je lah. Korang boleh ubah left right lah. Atas bawah memang tak sesuai langsung lah. Kalau korang tengok atas bawah dia jadi sangat-sangat kecil. So saya tak cadangkan. Kalau korang nak main enggak, korang memerlukan bahagian bawah ni untuk tengok screen bawah, korang buat left right saja. Dan korang ada stylus juga dekat sini. Katalah korang nak main game vertical arcade, korang boleh main macam ni. Kalau macam hari tu saya kata, kalau korang nak main vertical arcade dekat RG28SX, korang main macam ni. Sebab skrin dia panjang dan kecil, memang sedap lah nak bawa mana-mana. Ini korang boleh main kat sini. Right. Oh, best juga main macam ni. Okay, ini adalah game Harvest Moon untuk GBA. So kalau korang perasan, grafik dia, kualiti dia lebih kurang macam ni sebab kita on shader dia dan juga frame kat tepi ni. Kalau korang tak nak, korang boleh switch off saja sebab ni saya main menggunakan RetroArch. Kebaikan RetroArch ni sebab dia korang boleh letak benda-benda ni. Nampaklah macam korang main Game Boy Advance yang betul. Korang prefer HD effect, korang boleh tutup. Ni kebaikan RetroArch tu sebab dia menarik. Saya suka nampak macam feeling-feeling korang main dekat skrin yang lama tu kan. Tapi kalau korang nak benda ni crystal clear, nak 3D effect ni, tak nak ada effect-effect macam skrin lama, korang boleh disable benda ni dan dia akan keluar sangat cerah seperti HD effect. Dia dah upscale kan kualiti grafik tu. Okay, ini saya tunjuk pula game Game Boy Color. Saya tak menggunakan RetroArch tapi menggunakan UI yang memang ada dalam dalam Embernic ni. Dan kalau korang perasan, gambar grafik dia memang nampak lagi cerah. Sebabnya saya tak on shader apa semua. Bila korang tak on shader, kualiti gambar dia memang nampak sangat cerah macam ni. Dan bagi saya, untuk yang feeling-feeling nak bermain game retro tu, rasa macam tak feeling main game macam ni. Jadi saya lebih prefer main menggunakan RetroArch yang ada dalam ni untuk dapat feeling screen tu, screen dulu-dulu color lah kita kata. So basically Sega Dreamcast, dia memang smooth sebab dia tak terlalu berat. Dia lebih kurang macam PS1 je lah.
Okey. Bila korang main game fighting baru korang rasa tau. If only kalau kat bawah ni dia ada macam shape sikit untuk korang grip. Macam kita ambil kata RG Cube ni. Ha, untuk tangan yang besar macam saya, korang macam agak terasa macam alah ada miss out dekat mana kat situ. Especially bila korang main macam ni. Okay. Ha, macam korang main game fighting game ke atau korang yang nak gunakan pergerakan yang sangat cepat. Nak guna dengan stick kat depan ni L1, L2 lah apa semua ni. So kualiti H700 ni memang sangat sangat terbaik lah bagi saya. So basically sekarang ni boleh kata basic untuk retro device mesti menggunakan lebih kurang kualiti H700 chipset dia. Okay, very smooth. Adalah rasa macam ada sedikit lag kot, tapi not that betul-betul rasa sangat. Tapi the rest movement dia okay. Alright guys, so kita dah unbox dah, kita dah test semua dah. Ha, dan inilah sekali lagi rupa dia, korang boleh tengok. Ha, so dia memang nipis dan boleh masuk poket. However, poket tetap menang dengan RG28XX untuk masuk poket dan bawa mana-mana. Dan untuk tangan yang kecil memang saya recommend RG28XX ni. Tapi again, RG28XX dia tak ada network Wi-Fi, so korang tak boleh main dengan kawan-kawan yang lain. Kecuali korang cuma boleh connect dekat mini HDMI dan connect ada controller dan main kat TV. Okay, so anyway, kita memang fokus kita yang ni. So, saya boleh katakan, okay, untuk dari segi, di pros and cons yang saya boleh cerita dia adalah satu, dia nipis macam saya kata tadi, lebih kurang sama je ketebalan dia dengan RG28XX ni. Next, dia ada analog stick dan juga dia ada L1, L2, R1, R2 kat depan ni. So, screen dia pula 4 inci. So, basically dia bukan Android based, dia adalah Linux based. So, compared tu dengan 405M, tak silap saya, dia datang dengan Android based sebab dia menggunakan chipset Unisoc Tiger tau. Tapi yang ni dia menggunakan chipset Allwinner H700. H700 yang diguna tu samalah pula dengan RG35XXSP yang kita ada ni. Okay, so which is bagus sebab akhirnya finally, okay. At first bila kita buat video pasal 28XX, kita just guna device yang kita ada. This is the only device yang first device yang saya beli kan. So, tu je lah device yang kita ada. So, tak buat comparison. However, kali ni kita boleh buat comparison. Letak dulu tengah tepi ni. So, kebaikan dia, dia menggunakan H700. So, dengan harga dia tak silap lebih kurang RM330. Kalau korang beli, dia korang akan dapat 64GB DF card kat sini. Dan korang boleh main semua game yang ada dalam ni. Dan basically dah banyak dah pun game tu, korang boleh install, download semua. Just connect this ke computer. Just connect this to the computer, korang boleh download, install, upgrade any game yang korang nak. Dan untuk device ni pula, korang, kalau korang tengok warna dia sama macam yang saya dah ada 28XX tu. Dia ada juga warna biru dan to be honest lah kan, bagi saya, saya lebih prefer warna transparent. Kalau dia menggunakan casing warna transparent, dia memang lagi, bagi saya lagi menarik lah untuk saya. Personal opinion. Dia jadi macam RG35XX yang dia ada colour transparent grey, black tu dan juga colour biru. Okay. So, itu benda-benda yang best dia. Benda yang tak best dia pula. Satu, kalau compare dengan RG Cube, kalau saya ambil color yang RG Cube pink saya. Okay, kalau compare dengan RG Cube kalau pegang dia, korang akan sedap pegang untuk tangan yang besar. Tangan saya kata, besar macam ni. Sebab dia ada grip kat sini. Macam korang pegang controller Xbox ataupun controller PS semua tu lah. However, untuk ni tak ada. So, bagus dia bila tak ada, dia nipis. Tak bagus dia, bila tak ada, korang nak main game yang memang korang memerlukan cekan cepat-cepat itu, dia tak ada grip. Dia macam smooth gitu je. Just jadi korang just macam tu je kan. So, itu one of the downside. Let's say, korang tak ada budget untuk beli RG Cube ataupun mana-mana device embedded yang menggunakan Android. Sebab bila guna Android, korang boleh guna Android Cast. Korang boleh connect to the TV semua tu secara wirelessly. However, katalah korang tak ada budget dan korang terpaksa beli let's say 35XXSP ataupun 405, 405XX H ni, korang just connect
kan sini. Ha, nampak ni mini HDMI ni. Wire kabel HDMI ni korang beli online lah RM10 je pun. Sambung ke TV. Dan korang juga boleh guna controller, Bluetooth controller ataupun ha, ni saya tunjuk eh. Wireless controller. Ha, ini saya pernah tunjuk dalam video RG28SX tu. So wireless controller ni korang boleh guna connect dekat sini. Tapi korang kena guna USB Type-C ni untuk letak dia punya adapter. Dia macam satu mini adapter. Cucuk kat sini. Kemudian cucuk pula kat sini untuk mini HDMI. Dan controller ni korang boleh guna sampai dua controller. Cuba boleh main tiga orang. Kalau ada satu lagi pula Bluetooth controller, cukuplah 4 orang untuk korang main game dekat TV. Ha, so seorang pegang sini, tiga lagi wireless controller. Ataupun tak payah siapa pun pakai yang ni, semua wireless controller. Up to you guys. So dengan harga lebih kurang RM330, macam biasa Embernic bagi tahu saya yang 3 hari pertama dia launch ni, dia akan bagi discount. Ha, that's normal for Embernic. Dia kata tiap-tiap bulan juga lah dia keluar model baru kan. Ha, so anyway guys, kalau korang nak tanya apa-apa, ada apa-apa soalan, nak tanya test, suruh saya test game lain pula ke apa ke, just write down in the comment kat bawah tu. Thank you for watching. Kita nak sambung main yang ni pula. RG Cube pun tak habis main lagi. Nak main ni pula kan? Oh, jom. Bye-bye.